Salam kenal semuanya. Semoga di tahun baru ini makin sukses. Langsung kita semprot dengan facial spray. Kita make up soft. Kita diamkan. Langsung kita kasih foundation. Kita gunakan Kreolan. Bisa juga kita gunakan PAC, bisa juga MAC. Kita oles secara merata. Jangan sampai ada yang tertinggal di bagian celah-celah atau pinggiran-pinggiran. Baru kasih bedak tabur warna putih, oles secara merata. Kita kasih shading rahang, shading pipi. Kita pakai produk dari PEG. Baru kita kasih finishing. Kita kasih shading hidung. Kita rapikan alisnya. Kasih pensil alis. Baru kita kasih shading. Kasih sudut mata, kasih warna coklat gelap. Eyeshadow-nya kita pakai yang emas, baru kita tempel bulu mata. Kita pakai lem yang warna hitam. Langsung kita kasih eyeliner. Lalu kita bikin lipstick. Kita kasih warna soft aja. Kita rapikan lipstiknya. Lalu kita kasih foundation, kasih blush on. Blush on kita kasih dari produk PEG. Kita kasih eyeliner. Alisnya kita tebelin. Kita gunakan yang cair. Biar seperti disulam. Nah, kita tambah lagi biar tambah cetar, kalah sama bulu matanya.
Nah, setelah make up selesai, baru kita bikin hairstyling. Cukup kita gunakan catok. Nah, tarik perlahan biar keritingnya keluar. Sekarang tinggal samping, ambil, tarik keluar, tarik perlahan, pelan-pelan. Ambil lagi sedikit. Catok yang kita gunakan merek dari Suntachi. Bisa buat catok lurus, juga bisa buat catok keritingan. Ambil sedikit lagi. Ya, sekarang tinggal bagian top crown atau bagian atas kita langsung jepit. Ya, ambil sedikit, ya, tarik ke belakang. Rambut nggak mau disasak, jadi cuma ditarik jepit, tarik jepit. Nah, sudah rapi. Sekarang tinggal kasih aksesoris. Nah, inilah hasil tutorial make up dan hairstyle. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih.
jangan lupa ya like video, jangan lupa bantuin subscribe.